inilah proses penjemuran daun kopi dengan waktu 6 jam. Alat untuk menggoseng daun kopi yang telah kita keringkan. Guna tertutup ini untuk mengeneri asap. Ini adalah proses penggosengan daun kopi selama 15 menit. Ya, kita akan perkenalkan mesin untuk penggilingan daun kopi. Ini adalah mesin penggilingan daun kopi. Setelah kita penggosengan, kita menggiling pakai mesin ini. Dan hasilnya akan nampak seperti ini. Kopi daun hasil karya dari sedikit Muhammadiyah Sungai Penuh. Enak dan mantap rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pulau Pandan. Yang telah berkesempatan hadir dalam mengikuti acara presentasi kopi daun dan rekan-rekan seperjuangan yang berbahagia. Dari macam kegiatan atau program, salah satu yang kami presentasikan di masyarakat adalah kegiatan industri. Kegiatan ini berbentuk teh celup kopi daun yang kami ambil dan kami observasi langsung dari lapangan bahwa di dalam Desa Pulau Pandan terdapat kemungkinan yang sangat luas, yang mana masyarakat pada umumnya banyak memiliki tanaman kopi. Maka dari itu kami segenap mahasiswa Pukerta STKIP Muhammadiyah Kota Sungai Penuh hadir di dalam Desa Pulau Pandan untuk mengambil kesimpulan bahwa kami ingin mengangkat kopi daun ini atau biji kopi ini tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat, tetapi daunnya juga bermanfaat. Jadi dengan kata lain, tidak hanya bijinya saja yang bisa diambil oleh masyarakat, tetapi daunnya juga bisa bermanfaat untuk masyarakat kita. Daunnya harus yang masih muda atau masih segar. Kemudian daun itu bisa kita potong. Kami menggunakan di sini mesin walaupun tidak canggih, tetapi masih sangat besar peluang kami untuk memanfaatkan mesin ini, mesin teknologi sederhana ini. Yaitu seperti yang Bapak atau Ibu Saudara lihat sekalian. Jadi hanya beberapa lembar saja kita potong, maka hasilnya akan seperti ini. Dapat Ibu-ibu atau Bapak-bapak sekalian lihat. Maka kita akan melakukan proses penjemuran langsung di lapangan. Proses penjemuran yang dimaksud di sini adalah kita membutuhkan cuaca yang cerah seperti ini. Hasil dari
pengeringannya atau penjemurannya dapat bapak-bapak atau ibu-ibu lihat. Proses penggonsengan seperti yang bapak lihat di sampingnya, yang diambil dari proses penjemuran setelah kita jemur seperti ini. Jadi lebih mengintam lagi tujuannya apa, supaya baunya terasa sedap dan wangi. Itu tujuan dari penggonsengannya. Kemudian setelah melakukan penggonsengan tadi, dan ini adalah hasilnya, lalu kemudian adalah proses penghalusan. Nah, proses penghalusan ini kita bisa menggunakan mesin teknologi yang biasa kita lihat untuk menggiling tepung. Kami di sini hanya mengambil sebagian contohnya saja karena mesinnya udah terlalu berat dari proses penghalusan. Nah, kemudian akan memasuki proses kemasannya. Dalam proses kemasannya atau minumnya masing-masing, kami memiliki 1000 pcs dengan menuangkan 5 ml saja ke dalam kantongnya. Di sini bisa bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian lihat. Ya, nah setelah itu baru kita menempelkan logo. Logonya tujuannya apa? Supaya jadi barangnya adalah tangkai dari teh celup khas Pulau Pandannya. Maka akan jadi seperti itu. Kontraknya atau KTP. Acara terakhir adalah proses penyerupan kopi daun ke dalam air. Jadi suhu air yang dimaksud di sini adalah suhu air yang panas. Warna yang hitam. Ditambah pendapatan masyarakat bisa meluas. Itu tujuan kami dari mahasiswa PPP Muhammadiyah Kota Sungai Buloh. Di samping itu ada pun manfaat dari teh celup kopi daun adalah yang pertama untuk anti inflasi. Anti inflasi ini adalah sebagai untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Itu salah satu manfaatnya. Kemudian ada manfaat yang kedua adalah untuk mengurangi risiko. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu ini juga dapat mengurangi risiko penyakit jantung buat bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah menekan diabetes. Di sini sering kita lihat bahwa dalam masyarakat sering sekali terkena diabetes. Maka dengan adanya kopi daun, insya Allah akan membantu mengurangi risiko penyakit diabetes. Lalu yang terakhir adalah mengurangi atau melindungi pikiran. Jadi supaya kita tidak terlalu stres, banyak pikiran, dengan meminum minuman kopi daun ini, insya Allah juga akan mengurangi risiko kelelahan atau stres yang sedang kita alami. Jadi demikian presentasi teh celup kopi daun dari mahasiswa peserta SKIP Muhammadiyah Kota Sungai Buloh. Kami segenap mahasiswa yang berada dalam Desa Pulau Pandan, baik selama 10 minggu belakangan kita terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pimpinan STKIP Muhammadiyah
Sungai Penuh Kerinci ini, itu sangat bangga sekali atas kreativitas daripada mahasiswa kami, khususnya mahasiswa yang melaksanakan Pugarta di Pulau Pandan, yang telah berinisiatif untuk menyegarkan kembali katakanlah hal-hal yang sudah lama terpendam, dan ini hampir tidak pernah kita bicarakan lagi di era sekarang ini. Dan mahasiswa kami kembali membangkitkan tentang kopi daun. Ini adalah ciri khas. Ciri khas untuk orang Kerinci yang dari dulu, sebelum ada teh, sebelum ada apa nama kopi dan segala macam, mungkin yang lainnya, itu kopi daun yang pertama yang diciptakan. Dan dulu ya, ini adalah minuman yang favorit untuk masyarakat Kerinci secara keseluruhan. Dan kami yakin bahwa nantinya masyarakat Kerinci akan kembali kepada zaman-zaman dulu yang mengkonsumsi, bisa mengkonsumsi daripada kopi daun ini. Dan ini kami kira sangat bagus untuk kesehatan, ya, karena memang ini asli tanpa ada zat aditif, zat pengawet dari produk kopi daun yang di inisiatifkan oleh para mahasiswa kami. Kami sangat mendukung, dan malah kami berikutnya akan menampilkan ini kepada teman-teman mahasiswa Pugarta dan juga para mahasiswa yang ada di STKIP ini, agar ini proses ini nanti kita sowkan kepada mahasiswa ini supaya dia terinspirasi untuk menemukan hal-hal yang baru lagi di tengah-tengah masyarakat, dan ini bisa bermanfaat untuk menambah perekonomian masyarakat. Dan kalau mungkin ada misalnya masyarakat Pulau Pandan yang ingin memproduksi ini, kita dukung sekali. Dan tentu dalam hal yang demikian ini, kita akan berusaha mengajukan hak paten. Ini adalah STKIP, dari STKIP ini yang harus kita lakukan, dan kita mensupport agar ini bisa dipasarkan di tingkat kita di Indonesia, di tingkat nasional maupun internasional. Karena ada respon dari masyarakat Kerinci yang berada di Malaysia itu sangat merespon adanya penemuan daripada kopi daun ini. Ya. Di harapan untuk ke depan. Ya, harapan ke depan kami berharap bahwa ini akan kita tata dengan lebih baik, dan bagaimana ini bisa untuk distribusi daripada kopi daun ini untuk masyarakat, dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara keseluruhan dan menjadi alternatif, salah satu alternatif daripada masyarakat untuk memilih minuman yang paling tepat untuk dikonsumsi. Dan juga kami menyadari bahwa di sini yang untuk saat ini masih banyak kekurangan-kekurangan, masih ada kekurangan-kekurangan di dalam pengolahan kopi daun ini, dan kami akan berkonsultasi dengan para ahli-ahli lainnya untuk menyempurnakan daripada pengolahan dan juga mendapat cita rasa yang lebih baik, yang lebih bagus, dan bisa disukai dan disenangi oleh masyarakat. Dalam hal proses untuk mendapatkan kopi daun yang lebih bagus, ini perlu kami sampaikan, jangan ada salah persepsi daripada masyarakat bahwa kopi daun ini yang paling enak itu adalah daun kopi yang sudah menguning. Kalau perlu daun kopi yang sudah jatuh, ini yang paling bagus dan paling enak. Karena itu memang sudah betul-betul sudah matang, ya, dan ini enak sekali untuk dikonsumsi. Jadi kalau daun kopi yang masih hijau itu tidak bagus, tidak enak untuk dikonsumsi. Kami kira itu yang perlu kami sampaikan untuk masyarakat, jangan salah persepsi tentang masalah hal-hal masalah kopi daun ini. Dan nenek moyang kita juga melaksanakan hal yang sama seperti itu. Kami kira itu. Terima kasih.